Banjir bandang di Pasaman terjang 70 rumah, satu hanyut. Banjir bandang melanda Nagari Limokoto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Banjir disebabkan hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Sedikitnya 70 rumah terdampak banjir bandang. Satu di antaranya yang berlokasi di pinggir sungai hanyut terbawa deras arus air. Warga terdampak banjir sibuk membersihkan tumpukan lumpur yang memasuki rumah mereka. Wali Nagari Limokoto, Ismet Junaidi mengatakan, banjir bandang terjadi beberapa saat setelah hujan deras yang mengguyur sejak tadi malam. Saat itu hujan deras dengan intensitas tinggi, warga belum kami ungsikan. Setelah pukul 21.30 waktu Indonesia Barat baru datang banjir bandang barulah warga kami ungsikan, termasuk rumah yang di belakang ini langsung dihanyutkan, ujar Ismet di lokasi. Dia menuturkan, luapan air sungai akibat banjir bandang juga menyebabkan puluhan hektare sawah warga rusak terendam lumpur. Kerugian akibat bencana ini diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Ada kayu besar yang terhalang rumah, itu yang membuat rumah warga terendam banjir semuanya. Lebih kurang 70 kepala keluarga dievakuasi tadi malam, tuturnya. Banjir bandang terjang Kabupaten Pasaman Sumbar, puluhan rumah rusak. Puluhan rumah di Jorong Lundar, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, rusak akibat diterjang banjir bandang. Banjir bandang juga menyebabkan sejumlah jembatan rusak parah sehingga akses jalan terputus. Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Pasaman Alim Bazar menyebutkan musibah ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Minggu petang. Alim menambahkan, petugas kemudian diturunkan untuk membantu warga. Saat ini tim kita masih di lapangan, membantu warga membersihkan material banjir bandang, kata Alim kepada wartawan. Alim menyebut hingga saat ini ada 50 rumah yang rusak akibat banjir bandang ini. Sebanyak 15 di antaranya rusak parah. Catatan sementara, ada 50 unit rumah yang terdampak dan terendam lumpur, 15 di antaranya dengan kondisi paling parah. Untuk rinciannya masih kita lakukan pendataan, tambah Alim. Selain merendam rumah dengan ketinggian 1-1,5 meter, musibah itu juga membuat sejumlah jembatan di lokasi rusak parah. Laporan yang kita terima, ada 2 jembatan yang rusak dan memutus akses transportasi antar wilayah. Tapi jumlah pastinya masih kita data, kata Alim. Menurut Alim, banjir yang datang membawa material batu dan kayu. Dia juga meminta warga mewaspadai potensi banjir susulan. Air sudah berangsur surut, tapi warga tetap harus waspada. Tentu saja ada kemungkinan banjir bandang susulan, meskipun sama-sama tidak kita harapkan. Yang penting tetap waspada, katanya. Pihak BPBD sudah mendirikan posko darurat untuk menampung para korban. Sementara itu, petugas terus menghitung dampak akibat banjir bandang.